Baby bus. Ini adalah kantor polisi. Saya polisi Kiki. Huh? Jika kalian ada masalah, hubungi polisi Kiki. Oh, teleponnya berbunyi. Kamu mau? Ya. Halo, ini polisi Kiki. Pak polisi Kiki, saya kehilangan ayah saya. Jangan khawatir, saya akan segera ke sana. Pakaikan peralatan ke Kiki. Seragam polisi. Topi polisi. Walkie-talkie polisi. Telepon kerja polisi. Pak polisi Kiki, ayo berangkat. Aku harus pergi ke lokasi kejadian dan lihat apa yang terjadi. Saya polisi Kiki, apa yang terjadi? Pak polisi Kiki, saya kehilangan ayah saya. Jangan menangis, ayo kita cari bersama-sama. Bagaimanakah rupa ayahmu? Ini semua foto-foto saya. Semuanya rusak. Tidak apa-apa, ayo cocokkan fotonya. Wah, kamu sudah mencocokkannya. Seperti apakah rupa ayah landak? Itu ayahku. Pak polisi Kiki akan membawamu ke ayahmu. Pak polisi Kiki, mobilnya menutup jalan. Saya tidak bisa lewat deh. Kamu tidak bisa parkir di jalanan. Pindahkanlah mobilmu ke area parkir. Tempatkan mobil di tempat parkir dengan nomor yang sama. Pak polisi Kiki, Anda luar biasa. Sama-sama. Apakah kamu melihat ayahnya landak? Mungkin benar. Di toko kembang gula. Saya akan cek segera. Hai, Mio Mio. Anakku sayang, di manakah kamu? Ayah, hai. Itu ayahku. Hai.
Wah, syukurlah. Si Landak sudah menemukan ayahnya. Terima kasih, Pak Polisi Kiki. Bukan masalah. Hati-hati, jangan tersesat lagi ya. Wow. Ketika Guo-Guo tersesat, dia memanggil ayahnya dengan panik. Apakah tindakan ini benar? Kamu luar biasa. Ketika kita tersesat, kita harus berusaha untuk tetap tenang. Jangan berteriak atau menangis, atau memberitahu orang asing kalau kita terpisah dari keluarga kita. Setelah Guo-Guo terpisah dari ayahnya, dia memanggil kepala polisi Kiki untuk meminta bantuan. Apakah tindakan ini benar? Bagus sekali! Anak-anak dapat meminta bantuan dari polisi, staf, atau penjaga keamanan di mall jika terpisah dari orang tua. Oh, teleponnya berbunyi. Kamu mau mengangkatnya? Halo, ini polisi Kiki. Pak Polisi Kiki, saya kehilangan kunci saya. Tolong bantu saya. Jangan cemas, saya akan segera ke sana. Ayo, pakaikan peralatan ke Kiki. Seragam polisi. Topi polisi. Borgol. Walkie-talkie polisi. Pak Polisi Kiki, ayo berangkat. Aku harus pergi ke lokasi kejadian dan lihat apa yang terjadi. Pak Polisi, sini. Halo, saya Polisi Kiki. Ada apa ya? Aku kehilangan kunciku. Jadi tidak bisa membuka peti harta karunku deh. Hah, tenanglah. Di manakah kehilangannya? Ayo kita pergi bersama ke sana. Hubungkan 3 kunci yang cocok untuk membuka peti harta karun. Wah, bagus sekali Pak Polisi Kiki. Saya sudah bisa membuka peti harta karun saya. Permen lollipopku. Terima kasih, Pak Polisi Kiki. Sama-sama. Wow. Miu Miu mengembalikan kuncinya setelah menggunakannya. Apakah ini benar? Luar biasa. Letakkan barang-barangmu di tempatnya. Jangan sampai hilang. Oh, teleponnya berbunyi. Kamu mau mengangkatnya?